duit, saya ngasih 10.000. Oh, selamat sore. Perjalanan kita lanjut ke air terjun Cikarim. Jadi nanti lewati tanjakan Cikarim kayak Mas. Udah dibantu kita ya. Iya. Jadi kita dari atas tanjakan Cikarim kita turun dari aman. Karena juga sama orang sini, jadi mereka sudah tahu lokasinya, kita pakai jeep. Buat kalian kalau ke Dieng dan belum tahu arah, jangan langsung ambil arah Dieng. Karena nanti melewati tanjakan Cikarim itu, mending kalian arahkan dulu ke alun-alun Wonosobo. Thank you.
pantan, turunannya tajam. Terjunnya itu di tikungan tajam. Kita tadi melintasi tanjakan Cikarim tapi dari atas ke bawah.